Di situ tuh Pak, bagus spotnya. Pak, bagus kayaknya, Pak. Iya. Pak, kita cari makan yuk, Pak. Mama lapar nih. Iya, Papa juga nih. Mau makan apa? Itu di sana kayaknya ada warung deh, Pak. Kita kesana yuk, Pak. Yuk. Kita ke kantor Kemenag pukul 7 pagi, nanti Danu jemput di rumah Mbak. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danu. Ya. Gimana, Mbak? Udah siap belum? Udah kok, semuanya udah siap. Syarat-syaratnya udah dilengkapin? Udah semuanya. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Ayo. Waalaikumsalam. Silahkan yuk. Begini Pak, Mbak Sri ini ingin mendaftar sertifikat produk halal. Apa aja syaratnya Pak? Syaratnya pelaku usaha harus memiliki NID atau nomor izin berusaha, KTP dan mengisi formulir. Ini Pak persyaratannya. Oke, syaratnya aku terima. Ini Bu formulir yang harus Ibu isi. Iya. Ini Pak, formulirnya sudah saya isi semua. Oke, syaratnya kami terima. Untuk selanjutnya tim akan datang ke warung Ibu untuk melakukan verifikasi dan validasi. Oh gitu ya Pak, kira-kira kapan ya Pak tim pendamping mengunjungi warung saya? Nanti kami hubungi melalui nomor HP yang Ibu cantumkan di formulir. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ayo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sudah bersertifikat halal. Itu logonya. Oh, Alhamdulillah.
bagi pelaku usaha yang memiliki produk makanan dan minuman tetapi belum bersertifikat, silakan daftarkan ke kantor BPJPH atau daftar mandiri melalui aplikasi Pusaka. Produk halal bersertifikat.